area Candi Borobudur. Kita berada di pelataran Candi Borobudur. Nah, untuk jalan ke Candi Borobudur sendiri ini ada dua cara. Kita bisa jalan kaki dari sini atau menaiki kereta mini yang sudah disiapkan di tempat lokasi ini dengan membayar uang Rp10.000. Dan kita memutuskan untuk jalan kaki saja. Nah, dari sini kita juga sudah bisa melihat Candi Borobudur. Ini Candi Borobudurnya. Mulai kelihatan itu candinya ya. Yuk, let's go. Kita lanjutkan perjalanan ke Candi Borobudurnya. Suasana halaman depan Candi Borobudur sangat luas sekali di sini. Banyak sekali pengunjung yang datang ke Candi Borobudur. Oke, kita siap-siap naik tangga ya. Belum ke Candi Borobudur, kita harus menaiki tangga ini dulu. Ayo guys, kita olahraga. Ayo. Nah, inilah Candi Borobudur. Capek guys. Yeay, kita akhirnya sampai di depan Candi Borobudur. Cuma sayangnya guys, kita tidak bisa menaiki Candi Borobudur karena sedang direhabilitasi.
Jadi kita hanya bisa berkeliling di sekitar halaman Candi Borobudur ini. Jadi untuk sementara Candi Borobudur ini tidak bisa kita naik ke atasnya, sehingga kita tidak bisa melihat candi-candi yang berada di sekitar Candi Borobudur ini ya. Dan ini adalah pintu keluar dari Candi Borobudur ya. Jadi Candi Borobudur ini sangat luas sekali guys. Jadi kita berkeliling sambil olahraga. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.